Berbeda usia 19 tahun, inilah sosok Una Maulina, gadis Aceh yang sedang dekat dengan Sahrul Gunawan. Nama Sahrul Gunawan cukup populer di era 90-an lewat perannya dalam sinetron Jin dan Jun. Nama Sahrul Gunawan mulai melambung di belantika hiburan tanah air pada tahun 1996. Setelah sukses dalam sinetron Jin dan Jun, Sahrul pun beradu akting dengan aktris berbakat Agnes Monica dalam sinetron Pernikahan Dini. Nama Sahrul Gunawan sebagai pemain sinetron semakin populer. Lewat sinetron ini, Sahrul pun masuk ke dalam nominasi aktor favorit Panasonic Award 2001 lalu. Dalam hal asmara, Sahrul Gunawan dikabarkan pernah dekat dengan Intan Nuraini dan Zaskia Atia Meka. Namun, hubungan mereka pun kandas di tengah jalan. Hingga akhirnya ia pun menikah dengan wanita asal Kalimantan yang bernama Indriani Hadi pada tanggal 3 Februari tahun 2007 lalu. Namun sayang, pernikahan keduanya berakhir di tengah jalan. Pada tahun 2016 lalu, pasangan ini memutuskan bercerai. Dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak. Masih menduda pasca bercerai dengan Indriani Hadi, hal ini membuat Sahrul Gunawan menjadi sorotan publik. Banyak yang penasaran dengan sosok yang kelak akan mendampinginya. Setelah bercerai, sampai saat ini Sahrul memang belum menikah kembali. Namun kini Sahrul tampak mulai membuka hati pada sosok baru. Belakangan ada sosok wanita yang dikabarkan dekat dengan Sahrul Gunawan. Siapakah dia? Ia adalah Una Maulina. Wanita cantik ini sempat tampil bersama dengan Sahrul Gunawan dan membagikan hal itu di Instagram story miliknya. Hal itu terlihat pada saat Sahrul diketahui sedang berada di Aceh bersama rekan-rekannya termasuk wanita yang mendampinginya yaitu Una Maulina. Una Maulina sendiri melalui instastorynya beberapa kali mengunggah video bersama Sahrul Gunawan. Una Maulina merupakan sosok wanita asal Aceh yang masih berusia 25 tahun, terpaut jauh dari Sahrul Gunawan yang kini sudah berusia 43 tahun. Wanita cantik ini juga terbilang sangat aktif di media sosial. Terbukti dari jumlah pengikut akun Instagramnya yang mencapai 200 ribu follower. Memiliki paras ayu, Una Maulina ternyata pernah menjadi model gaun pengantin pada tahun 2017 lalu. Meski terpaut usia yang cukup jauh hingga status yang berbeda, jika keduanya berjodoh tentu tidak akan menjadi masalah. Bahkan banyak netizen yang mendukung dan penasaran keduanya kapan bisa sampai ke jenjang serius.